Saya bersumpah demi Allah wallahi, satu, saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga binaan terorisme juga sama dengan warga binaan yang lain. Kita telah sama-sama melihat ikrar NKRI pada hari ini bertujuan sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi yang diucapkan sebagai kristalisasi serta pengikat, tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI! 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 Harapan kami agar 34 ini dapat terus melaksanakan ikrarnya, tetap pada janjinya, tidak mengulangi kembali kejahatannya. Kami berharap agar masyarakat dapat menerima warga binaan mantan teroris ini. Kami berharap masyarakat tidak mengucilkan, kami untuk berharap masyarakat tidak takut, tapi juga ikut serta membimbing, karena tanpa bantuan bimbingan masyarakat, kami tidak ada apa-apa. Saya ingin kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tolong diterima kami layaknya sebagai warga negara pada umumnya. Jadi jangan ada dikucilkan atau ada diskriminasi, wah ini teroris ini seperti monster atau yang lainnya.